Apa kabar teman-teman kelompok B5 Arofi yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Teman-teman, jumpa lagi dengan Miss Wida hari ini, hari Kamis, tanggal 30 Juli tahun 2020. Nah, hari ini Miss Wida akan menyampaikan materi untuk kegiatan kita ya teman-teman ya. Tapi sebelumnya, marilah kita awali kegiatan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kakinya dilipat, mulutnya bersuara. Surat Al-Fatihah artinya pembukaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim. Nah, teman-teman, hari ini Miss Wida akan menjelaskan tentang pengertian haji. Teman-teman sudah tahu haji itu apa? Haji itu adalah rukun Islam yang kelima setelah syahadat, sholat, puasa, dan zakat. Nah, teman-teman, haji itu dilakukan bagi muslim dan muslimah yang mampu atau yang berkecukupan. Yang mampu di sini maksudnya yang tubuhnya sehat dan mampu melakukan ibadah haji. Nah, untuk selanjutnya, Miss Wida akan memberitahu teman-teman tentang bacaan melontar jumroh. Nah, melontar jumroh itu adalah salah satu kegiatan dari haji ya teman-teman ya. Doa melontar jumroh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu bacaannya teman-teman. Untuk selanjutnya, kegiatan kita adalah mencari kata yang mempunyai huruf awal D. Ada apa saja ya teman-teman? Ini huruf D-nya. Nah, ada domba. Ya, domba, domba. Lalu ada durian. Ya. Lalu ada dinosaurus. Dinosaurus. Ya. Lalu ada daun. 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 Nah, masih banyak lagi ya teman-teman kata yang mempunyai huruf awal D. Nanti teman cari-cari lagi ya di rumah ya. Nah, untuk selanjutnya tugas teman-teman di rumah. Nah, nanti teman-teman membuat batu kerikil sebanyak 21 buah. Nanti buatnya dari kertas koran ya teman-teman. Kalau tidak ada kertas koran, boleh dari kertas apa saja yang teman-teman punya di rumah. Lalu nanti teman-teman akan mencoba memperagakan salah satu ibadah haji, yaitu melontar jumroh. Nanti caranya bisa lihat di video yang akan Miss Wida kirimkan ya teman-teman. Semangat ya. Nah, sebelumnya Miss Wida akan menyanyikan lagu
tentang ibadah haji. Teman-teman sudah bisa belum? Ya, ikuti Miss Fida ya. Saya mau ke Mekah berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melontar jumrah pula usta Aqabah. Sa'i, sa'i dari Safa ke Marwah, zumi, 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 air, 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 kumpul, kumpul, kumpul di kaki Ismail. Ibrahim ayahnya, Siti Hajar ibunya, berlari 7 kali Safa dan Marwah. Zumi, 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 air, 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 zumi, 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 air, air, air. Ya teman-teman, demikianlah kegiatan kita untuk hari ini. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.